Beritahu orang kita, jangan ambil ringan. Hubungi semua formasi untuk bantu kita. Sah-sah, dia tu orang Tony Bond. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton Wanita Hari Ini Extra? Hari ini hari Sabtu, pasti ramai dalam kalangan anda yang sedang melakukan pelbagai aktiviti bermanfaat bersama seisi keluarga. Dan hari ini saya, Fiza Sabjahan, bersama dengan rakan siaran yang baru saja meraihkan sambutan Hari Deepavali. Yeah. Deepavali Vartaka Sugi. Terima kasih, Fiza. Deepavali Nal Vartaka. Kepada semua yang telah menyambutnya, dan saya harapkan semuanya telah menyambut dengan secara skala yang sederhana dan selamatlah. Itu yang penting. Awak set WHI pun cukup meriah. Ya, tapi sebelum cakap tentang set WHI, saya nak tanya jugalah Sugi. Kita orang kan masa bersiaran tu, asyik sebut je nama Sugi. Saya sebutlah tahun lepas Mak Sugi hantar itli lah, hantar kari lah. Tahun ni tak dapat. Ya, tapi macam mana sambutan untuk Sugi dekat tahun rumah? Tahun akan dapat tapi lambat sikit lah. Lambat sedikit. Sambutan seperti yang saya sukakan lah, Fiza. Sangat-sangat sederhana. Yang datang hanya saudara mara saya yang duduk berdekatan dengan rumah. Yang saya orang kata saya rasa surprise lah, surprising ya. Tak ada orang luar pun yang datang, sebab mungkin semua orang pun tahu okey, kita masih lagi dalam pertarungan COVID-19 ni, jadi lebih baik kalau kita dalam keadaan yang selamat. Jadi jangan kecil hati kalau tak ada open house ke, kalau tak ada orang menjemput anda. Yang penting kita semua telah menyambutnya dengan meriah dalam bersama dengan orang-orang di rumah. Walaupun serba sederhana tetapi tetap ada kemeriahannya. Betul. Dan kalau cakap tentang Deepavali ni pasti dengan warna-warni. Betul. Kan adat-adat yang dipatuhi, dan yang paling penting kita dapat berkumpul bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Ya, setuju. Saya setuju sangat. Kalau kita cakap tentang insan-insan yang kita sayangi, kita nak cakap tentang cinta, Sugi. Cinta itu sebenarnya sangat subjektif. Ada berita gembira ke? Bukan untuk saya. Kalau kita cakap tentang cinta, cinta memang sangat subjektif kerana ia boleh jadi antara cinta sesama manusia, cinta kita dengan Tuhan, maupun cinta kita dengan sesiapa sahaja. Dan justru itu kami juga nak kongsikan kepada anda tentang program Lagu Cinta Kita. Betul tu, Fiza. Kuasa lagu menjadi saksi, dua hati jadi satu. Lima pasangan penyanyi telah membuat persembahan pada minggu pertama dan tiga pasangan layak ke peringkat seterusnya. Nantikan minggu kedua Lagu Cinta Kita Tiga dengan menampilkan lagi lima pasangan untuk membuat persembahan. Dan untuk makluman semua, Lagu Cinta Kita musim ketiga Sugi dihoskan oleh host Kamal Adli dan juga Ain Idrus, juga disertai oleh Mas Idayu dan juga Ajay sebagai juri tetaplah. Ini sama dah tiga season ni kan. Jadi aura tercipta kini kembali dalam Lagu Cinta Kita musim ketiga. Pastikan temu janji anda setiap hari Ahad jam 9 malam di TV3. Kalau kita tengok klip ni pun rasa macam bestnya. Sweet kan? Romantik. Hari tu saya sempatlah berbual sedikit dengan Ajay dan juga Mami Azidayu. Mereka telah berkongsi berkaitan dengan program Lagu Cinta Kita yang ketiga ni. Jadi banyak yang boleh anda orang kata expect daripada cerita program Lagu Cinta Kita Tiga ini. Kisah cinta awak pula macam mana? Kita ke? Topik kita. Okey. Kisah cinta Sugi kita PM tepi nanti. Okay. Tapi ini kita nak cakap tentang cinta juga kan. Sebab lain daripada kita ni, macam kita kongsikan tadi, cinta ni subjektif. Betul. Kan. Ada orang yang mencintai seni, antaranya seni seramik. Dan cara kita meluahkan ataupun menterjemahkan rasa cinta tu ada pelbagai, Sugi. Ada dengan melukisnya, ada dengan mengumpul, dengan membelinya, dan ada yang mempelajari cara membuatnya. Betul, Fiza. Kalau mak saya, dia memang suka bab-bab seni-seni seramik ni. Dia kalau orang pergi Kuala Kangsa, dia suka labu sayur. Labu sayur. Bila saya pun pernah lah dulu, kita orang ada labu sayur kat rumah. Minum air daripada labu sayur itu sejuk. Best gila. Betul-betul tu. Okey, baik. Okay. Kami nak kongsikan bersama dengan anda video TikTok hari ini, iaitu video berkaitan dengan ilham kreatif seni seramik. Jom kita saksikan. Silakan.
Macam-macam kan. Sebenarnya kalau kita cakap tentang seni ceramik ni, ada yang tradisional dan ada juga yang kontemporari. Dan kalau kita nak bercerita sedikit, Sugi, tentang sejarah seni ceramik ini, ia di pertama kali dibuat oleh individu yang bernama Zakuan pada tahun 1448. Wow. Okey, dan Fiza, mungkin boleh saya kongsikan juga yang pinggan ceramik yang terbesar di dunia adalah 4,320 kg dengan diameter sepanjang 7.17 meter dihasilkan oleh dua orang daripada Lebanon. Wow, besar pinggan. Besarnya. Berat. Cuba bayangkan, mula dijumpai ataupun dibuat pada tahun 1448. Wow, dan kini 2010 pinggan tu dihasilkan. Ya. Okey. Dan kita nak kongsikan banyak lagi tentang seni ceramik ini. Bagi anda yang meminati seni ceramik ini, pastikan terus bersama dengan kami di WHI. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan pelbagai perkongsian yang cukup menarik. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi, kami di Wanita Hari Ini Extra nak berkongsi kepada anda yang memang meminati seni ceramik ini ataupun baru berjinak-jinak nak tengok kan. Sebab kalau cakap tentang seni ceramik ini, mungkin ibu, abang, makcik, pakcik yang tengah menonton ketika ini di rumah teringat zaman dulu-dulu kahwin. Macam contoh Abang Marzuki, juru kamera saya ni, dia teringat zaman dia kahwin dulu, dia pakai bagi bunga telur ni ceramik tu, beli kat hitam masa tu. Okey, jadi ini kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan tetamu-tetamu kami secara dalam talian dan juga di studio hari ini. Kita perkenalkan tetamu kita yang pertama. Kita bersama dengan Puan Siti Nazilah Muhammad Yusof, pengasas daripada Teralia Studio. Assalamualaikum. Apa khabar Puan Nazilah? Waalaikumsalam. Apa khabar Fiza? Baik, alhamdulillah sihat. Kalau kita cakap tentang ceramik ni kan, mungkin dia menggamit pelbagai nostalgia lah, terutama sekali bagi ibu-ibu yang memang gemarkan tentang ceramik. Dan kita juga bersama dengan Helena David Kalum dalam talian ketika ini. Apa khabar Helena? Helena boleh unmute dekat PC tu? Tekan yang gambar mic tu. Okey. Jadi apa khabar? Khabar baik. Okey. Kita akan bersama dengan Helena sebentar lagi. Tapi sekarang ni kita nak kongsikan dahulu bersama dengan Puan Siti Nazilah lah. Kalau cakap tentang ceramik ini, bagaimana tercetusnya idea dan juga inspirasi untuk mula-mula menceburi bidang seni ceramik ini? Okey. Pertama sekali, saya memang minat seni daripada sekolah. Lepas tu, parents saya pun memang ada background seni ceramik juga. Dan saya pun belajar dulu diploma di Institut Kraf Negara dalam bidang seni ceramik. Dan memang sepanjang orang kata daripada kecil tu, saya membesar dalam suasana seni dan kraf. Jadi bila dah dapat orang kata ada kemahiran, ada pengalaman tu, jadi saya teruskanlah dengan seni ceramik ni. Okey. Mungkin Najla boleh kongsikanlah. Kalau kita cakap tentang ceramik ni, dia besar dan luas. Ada orang suka bekas bunga telur, ada orang suka hiasan seperti pasu, bekas kuih dan macam-macam lagi. Tetapi untuk Najla, apa yang difokuskan? Kabarnya ada juga fokus pada pasu dan juga kerongsang daripada ceramik ni. Ya, betul. Untuk Teralia, kita banyak keluarkan produk cenderahati dan hiasan dalaman. Contohnya, kalau macam pasu yang saya ada sekarang ni, yang ni, ini pasu untuk tanam pokok kan. Biasanya kebanyakan untuk mini plant, untuk cactus, dan kita ada juga yang macam pasu gantung macam ni. Untuk kebanyakannya, selain daripada kita buat produk kerongsang dan juga pasu, kita ada juga keluarkan produk edu craft, contohnya macam painting kit
untuk kanak-kanak warna, dan juga kita ada sediakan kelas juga, kelas pottery workshop untuk pada siapa-siapa yang berminat untuk belajar seni seramik. Okey, tapi kalau kita bercakap tentang seni seramik, kita tahu seramik ini diperbuat daripada tanah liat kan, dan bukan mudah sebenarnya untuk menghasilkan satu karya ataupun naskah yang cantik, yang sempurna supaya tak ada crack, melekat dan sebagainya. Jadi dari segi cabaran untuk menghasilkan sebiji pasu ataupun kerongsang-kerongsang ini, apa cabaran yang terpaksa dilalui? Saya pernah tipulah kalau saya kata tak ada cabaran semua tu kan. Kita pernah juga buat, bila dah buat, dah siap masa proses pembakaran tu. Masa sebelum tu kita nampak dia sempurna, elok kan. Tapi bila kita dah bakar, lepas bakar baru kita tahu ada crack, ada ada yang pecah. Ha, yang tu memang satu cabaran lah. And then lagi satu dengan cuaca. Kadang-kadang cuaca tu bila hujan lembap, kita punya production pun lambat sikit lah. Jadi dia memerlukan memang kesabaran lah nak buat apa ni, seramik ni. Kalau kita cakap tentang seramik ni, mungkin apa yang terlintas dalam fikiran penonton-penonton adalah sesuatu hasil ataupun karya yang tradisional. Tapi kalau kita lihat daripada gambar-gambar yang dikongsikan di kaca TV ketika ini, apa yang dikongsikan lebih kepada design-design modern dan juga contemporary. Jadi bagaimana sebenarnya Nazila sendiri sebagai orang muda dalam masa yang sama nak memastikan bahawa seni ini tidak lapuk ditelan zaman, untuk menarik minat juga golongan muda hari ini untuk suka ataupun menghayati seni seramik ini? Adakah dengan koleksi-koleksi desain yang modern dan contemporary ataupun bagaimana? Kita memang banyak keluarkan contemporary design sebab memang kita nak menarik apa ni, orang kata golongan-golongan muda tu. Itu sebab kita pun menyediakan kelas kan untuk mereka nak belajar, and then diorang boleh buat sendiri, diorang boleh apa, macam kita nak tarik minat tu, kita sediakan segala produk yang boleh lebih kepada contemporary. Tapi ada juga unsur-unsur traditional dekat situ. Baiklah. Ini kita kata fusion lah kan, ataupun kita gabungkan contemporary ini antara yang tradisi dengan juga yang modern, yang di tempatan dan juga antara bangsa dan sebagainya. Baiklah, Nazila, mungkin penonton yang menonton ketika ini teruja dan nak menilai sendiri hasil seni seramik yang dihasilkan oleh Nazila, kalau boleh dikongsikan bagaimana cara untuk penonton-penonton ini nak lihat sendiri seni seramik ini di Instagram ataupun Facebook yang ada. Silakan. Okey, kepada anda yang berminat untuk memiliki produk-produk daripada Tiara Lia Studio, boleh follow di Facebook, TikTok dan juga Instagram Tiara Lia Studio. Dan kepada anda yang berdekatan di Alostar, bolehlah singgah di bengkel saya di Kraftangan Cawangan Kedah, Jalan Hutan Kampung, Alostar. Tu dia. Siapa ke Alostar boleh singgah dekat Tiara Lia Studio. Boleh tengok sendiri, nak. Okey, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Nazila. Jaga diri. Okay, terima kasih. Sampaikan salam kepada warga kerja, ahli keluarga dan siapa yang berada di sana, ya. Baik, insyaAllah Fiza. Terima kasih. Sama-sama. Selamat maju jaya. Dan itu kita dah kongsikan serba sedikit tentang pasu dan juga kerongsang daripada seramik. Ini berita baik untuk anda yang ini dah sejak beberapa, saya kira di seluruh Malaysia dah pun beralih kepada fasa 4. Beberapa negeri akan mula beralih kepada fasa 4 juga pada 8 November nanti, dan kenduri dah boleh pun dijalankan. Jadi mungkin ramai terfikir-fikir dan dah carilah apalah sebenarnya cenderamata yang nak diberikan kepada tetamu-tetamu yang hadir untuk majlis perkahwinan dan sebagainya. Rakan saya Sugi tu pun tengah survey-survey tu untuk diri dia. Kita tengoklah apa yang nak dikongsikan di sana. Silakan Sugi. Saya yang tengah survey-survey. Okey, baik. Kita bersama dengan Cik Nurul Shifa Abdul Razak daripada Sweet Ceramic Touch, Sweet Touch Ceramic. Ya, okey, Cik Shifa. Saya sebenarnya rambang mata sekarang ni. Kat depan ni ada pelbagai hasil daripada ceramik. Tapi sebagai permulaannya lah, kita nak kongsikan bersama dengan penonton. Ceramik ni sebenarnya apa, bahan yang dihasilkan ataupun terdiri daripada tanah liat yang dikeraskan. Betul atau salah? Betul. Okey, baik. Mungkinlah memandangkan Fizah dah sebut dah mengenai bunga telur seramik ataupun apa yang boleh diberikan untuk majlis-majlis. Boleh terus kongsikan apa yang biasanya kita boleh berikan dalam bajet yang mereka ada.
Okey, kalau contohnya kita ada jenis yang sleeping swan. Okey, Allah comelnya. Yang sini kita boleh letak telur. Okey. Dan bagi macam tu ataupun kita boleh letak telur dan lekatkan netting macam ni. Oh, macam ni. Okey, tapi yang ini yang biasa kalau kita bagi bunga telur. Ya, yang ni bunga pahalah. Mau cakap bunga ceramik, kita letak telur, letak netting, lepas tu bagi macam tu assalam restu. Okey, ni eksklusif. Eksklusif betul. Mahal tak? Saya nak tanya. Okeylah, tak ada apa-apa sangat. Tapi ni orang boleh simpan. Orang boleh simpan, betul. Okey, Pak. Tapi kan saya tahu yang ibu awak, Puan Rohana, adalah seorang penerima Toko Anugerah Kraft Negara. Kan? Betul. Mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang ibu awak dan bagaimana awak pun berkecimpung dalam seni seramik ni. Okey, terima kasih kepada TV3 sebab jemput saya hari ini. Apa itu, saya Nurish Fahmti Abdul Razak. Pada mulanya, Sipta Ceramik ditubuhkan pada tahun 1988 oleh ibu saya. And then, pada tahun tu dia bukannya ada background in ceramic pun. Dia psikologi and sosiologi dekat Universiti Malaya. Tapi sebabkan dia minat sangat dengan buat bunga roti. Dulunya buat bunga roti lah. Waktu tu orang Malaysia suka datang sini. Bila balik dari London, dia orang bawa bunga batu. Orang panggil. Okey, baik. Bunga batu. Lepas tu dia apa tu cari macam mana. Kenapa dia tak boleh buat? Kenapa dia tak boleh buat benda ni? And then dia apply dekat UK, belajar pottery. Okey, jadi mak awak mendapat inspirasi daripada situ. Dan awak pula memang suka benda-benda yang kaitan dengan seni ke? Mak yang memberikan dorongan. Saya memang minat kot. Minat kot. Ada kot dekat belakang. Okey, baik. Mungkin Syifa boleh kongsikanlah. Kalau kita nak buat apa-apa yang ada di hadapan kita ni, berapa lama biasanya diambil dan bagaimana prosesnya? Sebab setahu saya ada pelbagai teknik jugalah kan. Jadi mungkin awak boleh kongsikan betapa rumit ataupun mudah sebenarnya nak hasilkan segalanya yang ada di hadapan ni. Bagi saya sangatlah rumit. Dia memerlukan skill yang tinggi untuk buat kemahiran yang tinggi. Kita memerlukan teknik proses penuangan, pencucian. And then kalau bunga ni kita buat kelopak satu-satu. Kalau macam ada satu bunga, semua kelopak buat satu-satu. Lepas tu teknik potong, teknik glazing, last sekali finishing. Bergol lain ni dengan dekal. Ini dia yang dia cakap tadi tu, setiap kelopak itu kita buat satu-satu dan ada di hadapan ini. Jadi hari ini Cik Syifa nak suruh saya membantu dia melakukannya. Tapi sebelum kita nak tunjukkan kepada anda bagaimana ia dilakukan, apa kata kita bersama dengan Fiza dan kita ke Sarawak sekejap. Silakan Fiza. Itulah, saya terbang lagi ke Sarawak. Baru je pulang dari Sarawak. Sekarang saya nak terbang semula kembali ke Sarawak. Kita bersama dengan Helena dalam talian. Helena? Hai Helena, boleh unmute? Hello. Okey. Helena, kita dah kongsikan dua jenis seni seramik. Seni seramik tadi kan. Kalau Helena boleh kongsikanlah. Kalau kita lihat hasil yang dikongsikan oleh Helena ini, iaitu pinggan seramik yang memang bercorakkan antik Iban dan juga Tajau. Kalau kita tahu di Sarawak sini ada lebih daripada 32 etnik. Tapi kenapa Helena memilih corak antik Iban dan juga Tajau ini untuk diketengahkan dalam seni seramik anda? Okay, corak antik Iban ni sebenarnya dulu kan orang buat di atas sumpit, terabai macam tu. Jadi sekarang saya nak mempermodernkan, saya buat di atas. Ya, teruskan. Okey. Silakan. Apa proses-prosesnya Helena? Prosesnya sama seperti membuat keramik, kurang lebih sama. Jadi berbalikkan kepada pinggan corak antik Iban ya tadi, sebab saya tahu selama ini kan mungkin usahawan-usahawan keramik yang ada di Sarawak ini mungkin mereka terlepas pandang. Jadi saya mau buat kelainan daripada yang lain, itu saya nak buat kelainan corak antik Iban di atas pinggan-pinggan keramik yang saya buat. Cantiknya hasil kalau kita tengok di kaca TV ketika ini, walaupun ia merupakan corak antik, tetapi kalau kita lihat dari segi gabungan warnanya, dia nampak moden dan juga contemporary. Jadi bagaimana sambutan daripada peminat-peminat keramik ini dan juga pelanggan-pelanggan Helena sendiri? Buat masa sekarang ni sambutan agak memuaskan. Masa lancaran pinggan 31 hari bulan Jun ni tadi boleh
Boleh muatlah, sangat memuaskan. Mm-mm. Halina, nak tanyalah juga, kalau cakap tentang corak antik Iban ni kan, sukar ataupun tidak untuk Halina sendiri memikirkan idea yang berbeza-beza? Sebab kalau boleh mungkin nak pastikan daripada satu pinggan ke satu pinggan yang lain tu ada corak yang berbeza-beza kan? Contohlah rumah saya tak naklah sama dengan pinggan rumah Sugita. Tak naklah sama dengan pinggan penerbit saya In Mahat hari ini. Saya nak lain. Adakah dibolehkan ataupun kena ada tempahan khas atau bagaimana? Ada tempahan khas. Kiranya customer, pelanggan lah, mereka akan boleh request apa corak yang mereka nak. Okey. Saya akan buat. Berapa lama masa yang diperlukan tu untuk kita pilih corak dan sehingga kita mendapat hasilnya? Untuk membuat sebiji pinggan agak memang mengambil masa dalam 2 minggu. Hmm. Dalam 2 minggu sebab kita kena tunggu. Apabila kita sudah memproses tanah tu tadi, clay tu menjadi satu bentuk bentuk shaping kan. Dia memakan masa agak lama juga untuk menjemur, biar dia sudah kering baru dipanaskan dengan kiln dryer. Okay. Jadi dari itu kita memakan masa dalam hari. Okay. Untuk mewarna juga kita memakan masa. Ya. Halina nak tanya, sebab dia merupakan pinggan kan, adakah pinggan ni sememangnya untuk hiasan sahaja ke ataupun dia boleh digunakan untuk makan? Sebab menerusi pembacaan saya, seramik ni agak sedikit fragile kan, tak boleh terlalu panas, boleh mudah pecah ataupun retak. Tapi pinggan yang dihasilkan oleh Halina ini adalah semata-mata untuk hiasan ataupun saya boleh makan masak lemak cili padi menggunakan pinggan Halina tu? Okey, pinggan yang saya buat ni untuk hiasan sajalah, untuk hiasan. Okey. Baiklah, bagi penonton-penonton yang mungkin teruja nak menjadikan seni seramik ini sebagai satu lagi hiasan tambahan di rumah mereka, bagaimana cara untuk mereka mendapatkan hiasan pinggan seramik bercorakkan antik Iban dan juga Tajau ini? Ya, boleh follow Facebook saya Helena David Kalum dan juga TikTok saya Helena David Kalum juga. Page saya, web saya Borneo Based Deal. Okey. Baiklah. Itu dia, kalau penonton-penonton teringinlah nak melihat sendiri hasil-hasil karya daripada Helena, boleh pergi ke Borneo Based Deal dan ada shipping ya sampai ke Semenanjung? Yes, ada, memang ada. Okay. Saya tunjukkan contoh sikit. Satu pinggan ni saya buat, setiap pinggan yang saya buat tu memang ada nama tersendirilah. Ini bunga terong ni motif Borneo bunga terong yang saya buat ni. Okay. Saya namakan pinggan yang saya buat ni, contohnya ini saya namakan bunga terong kanggan lah. Okey, baiklah. Cantik corak bunga terong tu. Dan saya suka yang dekat belakang tu yang ada warna biru dengan putih tu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Helena di atas perkongsian ini. Dan kita nak kembali sekali lagi bersama dengan Sugita. Kabarnya Sugi dah pilih dah bunga yang sesuai untuk dijadikan, nak dibagi doggy. Sugi pilih yang mana Sugi nak bagi untuk majlis kahwin Sugi? Majlis kahwin saya tak pilih apa-apa. Dari tadi usik saya. Okey, baik. Kalau boleh saya nak pilih untuk Fiza Sabjahan. Tapi kan tadi Cik Syifa dah katakan yang dia nak suruh saya tolong demo. Tapi saya kata tak apalah, awak buat dulu Cik Syifa. Jadi Cik Syifa dah mula sebenarnya. Boleh tunjuk apa yang tengah dibuat sekarang ni Cik Syifa? Sekarang kita tengah buat basic rose. Okey. Yang ni hasilnya lah. Kalau kita dah buat ni lepas bakar ni hasil dia. Okey, ni cantiklah untuk Fiza Sabjahan kalau majlis perkahwinan boleh. Okey. Okey, warna pink dengar tu Cik Syifa. Warna pink dekat situ. Okey. Okay, so kita nak buat, saya buat dulu. Saya rasa Syifa awak yang lakukan. Saya buat saya akan tolak potong. Okey, sekejap. Mark yang dah siap kat situ tu. Okey. Jadi biasanya berapa lama diambil untuk hasilkan satu kuntum bunga ni? Satu kuntum bunga, 2 minggu. Hingga 3 minggu. Okey, proses-proses ni macam mana sebenarnya Syifa? Okey, kalau kita lihat tanah liat ni. Betul. Diuli. Betul. Okey, dah siap dah. Lepas tu awak potong. Betul. Satu kelopak dia. Kelopak ni buat satu. Pakai tanah liat ni kita buat satu-satu. Wow. Pakai tangan. Okey, lepas tu pakai tangan. Betul. Dia buat semua pakai tangan. Okay. Betul. Itu sebenarnya keunikan lah, kecantikan benda yang diperbuat daripada tangan sebenarnya. Handmade ni dia tak sempurna tetapi ketidaksempurnaannya adalah cukup cantik dan unik kan. Kita boleh orang kata kena appreciate kecantikan dia sebegitu betul, kan. Betul. Okey, nampak cepat je dia dah siapkan. Kalau saya mungkin dah habis orang kahwin tu pun tak siap. Tapi ini skills lah awak dah ada lama betul. Kan. Okey, lepas dah siap ni kena bakar dahulu ke? Betul. Lepas ni biar dia kering dulu.
Lepas tu kita cuci. Okey. And then baru kita bakar pertama kali lah. Okey. Ha, wow. Betul. Okey, so berapa kali kena bakar dah? Yang ni kalau bunga kita bakar 4 kali. Okey. Sebab kita nak warnakan dia. Mula bakar untuk kasi dia keras. And then bakar lagi sekali untuk dia glazing. Okey. Lepas tu lepas glaze kita warnakan dia lah, warna apa-apa warna lah. Nak warna kuning ke, yellow ke, warna pink ke, maroon ke. Okey, baik. Bakar lagi sekali lepas tu baru bubuh lagi. Okey. Mungkin Cik Syifa dah tunjukkan sedikit. Okay. Kita kesuntukan masa. Okay. Jadi kita terus nak tunjuk apa yang nak dilakukan seterusnya dengan mark di sebelah sini. Okey, yang mark ni kita nak ke? Okey, saya boleh pegang pisau. Awak boleh beri tahu saya saya cubalah ya, saya cuba. Pegang ni. Okey. Alright. First kita kena trim bawah dia. Macam ni. Oh, macam tu je. Cik, macam tu je. Okey, sambil-sambil tu mungkin awak boleh kongsikan jugalah laman IG dan di mana mereka boleh hubungi. Kita boleh dapatkan barang kita dekat IG kita, Sweet Touch Ceramic. Lepas tu Facebook, Sweet Touch Malaysia. And then dekat Sweet Touch Ceramic ada link kat dalam bio tu. Ada CCARD tu, kita ada price list semualah dekat situ. Katalog semua, tableware, pinggan mangkuk, house decor. Kalau nak ready stock, sweettouchceramicshop.com.my. Dan untuk pengetahuan anda di rumah, Sweet Touch Ceramic ni juga mengimport hasil mereka. Mengeksport hasil produk mereka ke negara jiran kita. Betul. Wow. Okey, dan kalau dah siap, jadilah macam ni. Dan kalau anda nak, tak apalah, saya je berbeza sikit. Kalau anda nak bagi ni sebagai dog gift, boleh letak nama pengantin perempuan dan lelaki di situ. Baik, cantik sangat Cik Syifa. Baik, nanti kita tunjukkan kepada anda apa antara produk lain yang ada. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI Extra. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Hujung minggu ni kan ramai yang dah pun buat persiapan, ada kenduri kendara dan sebagainya. Maklumlah dah hampir 2 tahun ni kita tak pergi berjumpa dengan saudara mara, tak pergi kenduri, tak jumpa dengan orang. Walaupun kita berada di rumah, kecantikan dalaman dan juga luaran tu harus dijaga. Justru hari ini bersama dengan Jamu Jelita, kami nak kongsikan kepada anda antara produk-produk yang dibawakan oleh Jamu Jelita yang akan dikongsikan oleh Nur Atira Samsudin. Assalamualaikum. Apa khabar Atira? Waalaikumsalam Keza, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Atira macam mana? Sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Okey, Atira, penonton-penonton WHI Extra tak sabar dan nak tahu apa antara rangkaian produk yang dibawakan oleh Jamu Jelita untuk mereka hari ini. Terima kasih Fiza. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Okey Fiza, sebenarnya hari ini kita bawakan produk yang tak asing lagi di pasaran. Macam Fiza cakap tadi, minggu ni pastinya minggu orang yang sibuk kenduri kendara. Kita dah lama tak kenduri kendara. Dan sekarang ni walaupun majlis perkahwinan dah boleh dilakukan, orang kata apa pelbagai majlis-majlis kita memang boleh buat. Atau saya ramai masih ikut SOP. Alhamdulillah. Dan paling penting yang mana tengah sibuk untuk buat persiapan perkahwinan anda dalam waktu terdekat ni. Dan saya percaya anda pasti busy untuk buat persiapan macam-macam aneka jenis persiapan. Dan terutama sekali persiapan untuk mencantikkan diri, ya Fiza, orang cakap. Supaya hari bersejarah kita nanti, make up kita nampak cantik dan kita kelihatan serba cantik. Jadi buat anda yang tengah tengok Wanita Hari Ini dan anda merupakan bakal pengantin. Ataupun memang anda ada nak lakukan aneka jenis majlis, tak kisah. Dan anda nak ada kulit yang cantik untuk pastikan make up anda cantik. Ataupun untuk pastikan orang kata apa, bila kulit kita bermasalah, kita make up akan mendapatkan lagi masalah. Jadi anda tak mahu perkara itu terjadi. Anda nakkan kulit yang cantik, yang sihat. Anda wajib cuba produk penguat putih mulus ni. Belum terlambat lagi untuk dapatkan. Sebab atas jamin produk penguat putih mulus ni merupakan produk yang jika anda beli, anda akan berpuas hati dengan keperkesanannya. Sebab produk penguat putih mulus ni merupakan produk yang mendapat uji kaji makmal, ya Fiza. Produk yang ada pengkelasan makanan dan produk yang telah terbukti selamat penggunaannya. Jadi kalau anda nak tahu, sebenarnya penguat putih mulus ni juga merupakan produk yang mendapat banyak maklum balas positif. Dah berada di pasaran hampir 10 tahun dan ramai yang rata-rata kalau beli memang berpuas hati, memang repeat order. Sebab produk ini ramai yang memberi maklumat bahawa jika dengan amalkan konsisten, produk ini dah bantu mereka dapatkan kulit yang cantik, kulit makin bersih, jeragat pun makin pudar. Orang kata apa, dah tak payah nak mekap tebal-tebal sebab penguat putih mulus ni cukup bantu rawat kulit dari dalam dengan bahan-bahan yang seperti anda dapat lihat di kaca TV. Dalam ni lengkap dengan bahan seperti vitamin E, ada coenzyme Q10, ada vitamin C. Yang mana ramuan-ramuan ini turut terdapat di dalam ramuan Exzentin dan antara 9 bahan lain yang terdapat dalam penguat putih mulus ni. Yang mana jika anda minum penguat putih mulus secara konsisten, asal jamin anda pasti berpuas hati dengan keputusan ni ataupun orang kata apa, resultnya. Ia bantu anda untuk rawat aneka jenis
orang kata apa, masalah kulit yang anda ada seperti jeragat, jerawat, bantu pudarkan jeragat dan bantu beri kelembapan dan pencerahan buat kulit. Jadi sebenarnya tapi saya sebagai rakyat Malaysia, kita memang orang kata apa, hidup di negara yang panas, panas sejuk dan kadang-kadang kulit kita sangat sensitif dengan cuaca yang on off dan kulit kita cepat naik jerawat, kadang-kadang terlalu sensitif kemerah-merahan, naik jeragat dan sebagainya. Jadi anda boleh amalkan produk Puak Putih Mulut secara konsisten. InsyaAllah produk ini akan bantu anda ada kulit yang lebih cantik, kulit yang lebih sihat dan yang paling penting, produk ini bantu anda mendapatkan penjagaan kulit secara menyeluruh. Boleh diamalkan lelaki dan wanita Fiza, harga RM38.60 sebotol. Dan sekarang di Jombai Twin Pack berharga cuma RM55 saja, anda dapat 2 botol Puak Putih Mulut. Jika berminat boleh terus layari www.jombai.my sekarang. Okey, yang seterusnya Atira. Okey, kita dah cakap tentang penjagaan kulit dari dalam. Pastinya sebagai wanita, apa yang lagi penting buat kita adalah tubuh badan juga. Dan hal ini sebenarnya sebab sedikit mempengaruhi buat wanita-wanita yang pernah menyusukan anak, yang mana kita tahu aspek dalam keadaan mengandung, aspek mempunyai, orang kata apa, tidak mempunyai keanjalan seperti sebelum ni. Jadi atas percaya sebagai wanita, kita cukup menitik beratkan penjagaan aspek juga. Jadi jus payuda merupakan jus yang akan bantu mencantikkan aspek kita, sebab dalam jus payuda ada kandungan herba daripada Purana Medifica dan Purana Aloe Vera, yang mana kedua herba ini akan bantu lancarkan hormon anda, terutama hormon estrogen dan hormon progesterone di sekitar payudara, di sekitar pinggul, supaya aset kita sentiasa dalam keadaan terletak, aset kita jadi cantik, aset kita tidak lagi ada masalah kekenduran. Ataupun ingin saya kongsikan kepada anda, sebenarnya ramai yang tanya ibu menyusu boleh konsum atau tak. Jus payudara boleh dikonsum oleh ibu menyusu kerana jus payudara ni turut bantu merangsang susu ibu juga. Jadi sekarang di Jombai ada diskaun RM31 saja, agak atau RM35. Jadi buat anda yang ada aset menawan, boleh dapatkan jus payudara dan minum bersama produk seterusnya, iaitu jus serapat. Sebagai wanita, setiap wanita akan lalui proses melahirkan anak. Jadi atas percaya sebagai wanita, memang banyak orang kata apa menggunakan bahagian dalaman kita. Jadi secara orang kata apa, secara ringkas ni, kita nak bantu anda wanita di luar sana untuk ada dalaman yang lebih mengancam, tubuh badan yang lebih sihat. Jus serapat kita formulasikan menggunakan akar serapat. Dalam ni ada kandungan daripada Kasyik Fatimah, ada manja kani yang mempunyai 1001 kebaikan untuk wanita-wanita di luar sana yang mana dah lama berkahwin ataupun yang dah banyak kali melahirkan anak. Macam percaya anda pasti mahukan dalaman yang lebih baik, ataupun orang kata apa, feel macam pengantin baru. Orang kata walaupun dah lama berkahwin, anda pasti mahukan feel yang selalu masa bersama pasangan dan juga orang kata apa, dalaman lebih baik. Jadi jus serapat ni sekarang di Jombai harga RM31 saja, harga asal RM35. Dan yang terakhir buat hari ni, seperti anda lihat di kaca TV, Full White Cream. Hari ni ada bawa produk yang sebab lengkap untuk kulit, penjagaan luaran, dalaman serta akhir sekali Full White Cream. Krim multifungsi ya Fiza, ada 6 fungsi. Yang mana kalau anda yang nakkan krim, yang mana krim yang mempunyai banyak kebaikan seperti krim pelindung UV, untuk anti-aging krim dan juga sebagai primer. Sebenarnya pewat krim ni dia warna putih. Tapi bila anda apply di permukaan kulit, dia akan ikut warna asal. Jadi sebab tu ada banyak kongsikan di wanita hari ini, pewat krim ni sesuai untuk semua jenis warna kulit, tak ada masalah. Sebab bila kita apply dekat kulit, dia akan ikut warna kulit kita. Kulit kita memang akan nampak cantik. Dan tak payah pakai moisturizer, tak payah pakai orang kata apa, krim pelindung UV, sebab dah lengkap. Satu krim ada SPF 35, berjaga sebagai moisturizer, krim pelindung UV. Serta boleh dikatakan sebagai primer buat anda yang nak pakai makeup. Jadi Fiza, sebenarnya saya nak share kepada anda sekarang ni, kalau anda yang nak dapatkan produk jamu jelita dengan harga yang murah, kami memang sarankan anda untuk dapatkan di kios kecantikan, di kedai jamu, ataupun lebih mudah beli di hujung jari secara online di www.jombai.my ataupun di shopee.com.my/jamujelita.my. Secara ringkasnya, anda yang nak ada kulit yang cantik, penjagaan dari dalam, Puak Putih Mulut merupakan produk yang amat atas sarankan, berharga RM38.60. Nak ada aset yang cantik dan terletak, jus payudara berharga RM35. Baiklah. Jus serapat untuk dalaman anda berharga RM35 dan Puak Krim berharga RM25. Dan kesemua produk ini boleh dapati di kedai jamu berhampiran anda. Terima kasih Fiza. Baiklah. Jumpa lagi nanti. Terima kasih banyak-banyak Atira di atas perkongsian itu tadi berkaitan rangkaian produk daripada jamu jelita. Pilihan di tangan anda. Jadi kami nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti bersama dengan dua legasi hebat, Era Fazira dan juga Aaron Aziz bersama dengan Sugita. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Dan kalau ada satu lagu yang memang terpahat dalam fikiran saya adalah Gerak, Gerak, Gerak Khas. Dan saya pasti anda pun sudah menonton Gerak Khas sejak kecil lagi. Jadi kita bersama dengan dua orang hebat ni. Kita bersama dengan Era Fazira dan juga Dato' Aaron Aziz. Selamat tengah hari.
Selamat tengah hari. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okey, baik. Kita nak terus bertanya mengenai gerak khas undercover. Baik, kalau kita lihat caption Era Fazira di Instagram, Tony Bono mengamuk. Undercover dah pecah. Kenapa tu? Apa sebenarnya plot cerita gerak khas undercover ni, Era Fazira? Okey, nama pun undercover. Benda yang paling menakutkan, mengerikan ialah kalau undercover kita dah pecah. So sekarang ni itulah yang berlaku. Tony Bono dah mula mengesyaki girlfriend-nya. Okay. Adalah Tani Barut. Jadi macam kecemasan berlaku lah lepas ni. So lepas ni kita tak boleh nak undercover lagi dah. Kita kena attack. Okey, kita attack. Kita nak tanya Dato' Aaron lah pula. Dato' Aaron, watak Dato' Aaron dalam gerak khas undercover ni, apa perbezaannya dengan watak-watak sebelum ini yang Dato' Aaron pernah membawa? Okey, watak saya dalam cerita ni yang buat menarik sangat adalah saya adalah baik dan saya boleh jadi jahat. Macam lalang lah ni. Saya cover line sebagai jadi seorang gangster dan juga sebagai seorang pegawai kan. So saya harus menonjolkan kedua-dua karakter dari segi nak membuktikan yang saya betul-betul jahat. Dan bila saya harus bekerja sebagai pegawai, saya tukar saya punya cara percakapan dan every episode ada dia punya different subplot. So itu yang menarik lah. Then of course the casting, as you can see, semua pelakon hebat. Ada Datuk Seri Zahid Yusof, Era Fazira, Datuk Syamno. Kalau ada pelakon-pelakon hebat, mesti cerita dia hebat. Sudah pasti. Dan kalau kita lihat, aksi-aksi dia memang lasak. Kalau kita tahu memang Dato' Aaron dan juga Era Fazira sudah sebati dengan aksi-aksi lasak ni kan. Jadi mungkin boleh kongsikanlah, ada apa-apa pengalaman ataupun memori sepanjang penggambaran ini yang tidak boleh dilupakan? Ada yang cedera ke macam mana tu? Saya rasa ini memang biasa kalau setakat balik rumah tengok badan lebam-lebam sini, lebam sana, luka sini, luka sana. Itu biasa untuk yang melakukan aksi lasak. Tapi yang istimewanya dalam gerak khas undercover ni, saya adalah perancang di belakang tabir dekat office saja. Jadi kalau nak tanya pengalaman, mungkin kita tanya Dato' Aaron lah. Apakah pengalamanmu? Dato' Aaron, silakan. So far sekarang ni saya belum injured lagi sebab saya menginjured orang lain. Belum lah. Mungkin bila tiba masanya saya berdepan dengan Tony Bono, mungkin akan ada. Tapi biasalah, seperti Era kata, kalau kita buat sisi aksi, bengkak sana, bengkak sini, gigi longgar sana, gigi longgar sini, itu memang perkara biasalah. Itulah lumrah kita buat dunia action film kan. Betul. Okey, baik. Dan mungkin Kak Ira atau Era Fazira boleh kongsikan, apakah harapan buat gerak khas undercover ni dan sudah masuk episod ke berapa kini? Okey, alamak, episod ke berapa dah tak ingat. Tapi harapan saya, of course, expectation penonton kepada gerak khas undercover ni sangat tinggi ya. Mereka nak melihatkan kelainan. Saya harap Tony Bono ni alhamdulillah so far feedback sangat-sangat bagus. Mereka dapat melihat lebih action, lebih mendebarkan, you know. So harapnya lepas ni, sebab kita masih lagi ongoing shooting. Kerana hari tu PKP bercuti kan. Jadi kita harap tim undercover ni kita akan dapat lebih melakukan aksi yang lebih lasak lagi. Kita dapat sajikan plot-plot story yang lebih hebat, yang lain daripada gerak khas sebelum ini. Tapi insyaAllah ada perancangan kita dan kas-kas yang kita undang pun memang insyaAllah hebat-hebat belaka. Dan sedikit daripada Dato' Aaron, apakah harapan Dato' untuk gerak khas undercover? Harapan saya, saya rasa gerak khas ni dah wujud dah lebih 20 tahun kot, dah ada pengikutnya. So apa yang saya rasakan yang penonton mengharapkan adalah kita tidak ketepikan pelakon-pelakon asal daripada gerak khas yang pertama hingga kini. So ia adalah satu gabungan. So at least kita ada yang the veteran actors daripada mula gerak khas dan baru-baru sekarang gerak khas. So ada juga chemistry synchronization yang orang rasa dapat menjayakan lagi satu drama yang dibawa judul gerak khas yang lebih menarik, lebih kuat, lebih
beraksi dan lebih gempak. Sudah pasti Dato', lebih power pack ya. Okey, baik. Kami dari WHI mengharapkan yang terbaik juga bagi gerak khas undercover setiap hari Jumaat jam 10.30 malam. Dan terima kasih Era Fazira dan juga Dato' Aaron Aziz. Jaga diri ya kedua-duanya. Ya, terima kasih kembali. Stay safe everyone. Alright, stay safe. Assalamualaikum. Okey, baik. Anda di rumah, jom kita saksikan promo gerak khas undercover. Babak timbang menembak berlaku antara polis dan sedikit pengedar dadah di kawasan berhampiran Batu 23. Bagi tahu orang kita, jangan ambil ringan. Hubungi semua formasi untuk bantu kita. Kau ni kau nak bunuh aku ke? We have to go undercover. Gerak khas undercover setiap Jumaat 10.30 malam di TV3. Sebenarnya tengah undercover ni, wow, kat tepi ni sebab nak tengok pilihan mana yang Sugita pilih tadi untuk kenduri Sugita lah, tak kisahlah. Kenduri apa pun tak kisah Sugita. Okey. Okay. Sugita tak apa, boleh simpan rahsia tu. Okay, tapi kalau antara semua-semua ni lah kan. Sugita pilih yang mana? Kalau saya perlu memilih satu sebagai dog gift, saya akan pilih mug ini. Sebab berguna kan? Boleh guna kan? Saya pun setuju, bukan boleh letak nama macam ni kan? Memang ada S lah Sugita kat sini. Okey, baik. Okay. Ada di rumah. Tapi kan kita ni walaupun kita pilih dog gift ke barang-barang sangat, kita kena pilih yang betul. Kita jangan salah pilih sebab kalau kita salah pilih, nanti orang tak pakai, rugi sebab kita dah bayar dengan harga yang mahal. Setuju, macam itulah juga dengan pasangan. Sebab pasangan ni kena pilih betul-betul. Dia tak ada jual kat pasar ke kat mana-mana. Sebab tapi hari Isnin kita ada kaitannya dengan pasangan. Salah ke pilih pasangan? Tak salah. Tak salah kan? Sebab kadang-kadang orang tanya, bila nak kahwin, bila nak kahwin? Dia ingat senang agaknya cari pasangan. Baju boleh lah beli daripada shopping mall. Kalau lah pasangan tu ada jual kat pasar, kita beli dah. Tapi tak ada ya. Okey, jadi pada hari Isnin nanti kami akan kongsikan kepada anda salahkah pilih pasangan. Jadi jumpa hari Isnin. Terima kasih. Jumpa jaga lagi. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Usahawati aliran masa kini dia menyambung warisan Sri Kandisia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi tinggal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada